Mari kita awali dengan syarat yang pertama, paham. Saya sengaja pakai satu kata ben gampang, boleh ngemut-ngemut, ben cepet boleh nulis. Sekarang waktunya kita kupas, paham. Apa maksudnya paham? Memahami makna la ilaha illallah. Apa yang pertama? Memahami makna la ilaha illallah. Ini harus. Ini pondasi. Gimana kita akan mengamalkan la ilaha illallah kalau kita tidak faham la ilaha illallah itu apa? Dalilnya apa Ustaz kita harus faham la ilaha illallah? Satu, dari Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, pahamilah la ilaha illallah. Allah memerintahkan kita bukan sekedar mengucapkan, tapi Allah memerintahkan kita untuk memahami. Pahamilah la ilaha illallah. Dalil dari hadis, kalau tadi dalil dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata, siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah." Barang siapa meninggal dalam keadaan dia memahami la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga. Selama ini kita cuma dengarnya mengucapkan. Itulah pentingnya lagi-lagi ngaji. Hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Hadis yang mengatakan mengucapkan itu ditafsirkan dengan ini. Artinya mengucapkan sambil memahami. Dan kemarin kita sudah jelaskan makna dari la ilaha illallah. Masih ingat terjemahannya dulu, la ilaha illallah apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalimat ini terdiri dari berapa bagian? Dua bagian. Bagian yang pertama, la ilaha. Maknanya kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kemudian potongan yang kedua, illallah, kecuali hanya Allah. Maknanya kita harus mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Jadi konsekuensi dari orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus memurnikan seluruh ibadahnya hanya buat siapa? Allah. Syarat yang pertama, nopo? Paham. Syarat yang kedua, apa tadi? Yakin. Atau lebih jelasnya, meyakini la ilaha illallah. Yakin itu tempatnya di mana? Di haji. Makanya kemarin kita telah sampaikan, Nabi SAW menggunakan kata buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah. Syahadat, apa kemarin artinya syahadat? Bersaksi.
Bersaksi itu bukan cuma ngomong dengan lisan, tapi ngomong sesuatu yang diyakini kebenarannya. Maka ketika orang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan dia faham maknanya, maka berikutnya dia harus meyakini isinya. Meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah ya cuma Allah. Kebalikannya yakin apa? Kebalikannya yakin? Ragu. Berarti dia yakin dan tidak ragu. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Hujurat ayat 15. Surat apa? Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman ketika menceritakan siapa orang yang beriman itu, Allah berkata, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Orang mukmin yang beneran adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak memiliki keraguan. Berarti kalau enggak ragu, mereka itu yakin. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, pesan Nabi SAW, man laqita min wara'i hadzal ha'iti, siapapun yang engkau temui wahai Abu Hurairah, yashhadu an la ilaha illallah, dia mau bersaksi mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuhu, siapapun yang engkau temui dia mau bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin. Kalau kamu ketemu orang yang seperti itu wahai Abu Hurairah, basyirhu bil jannah, kasih kabar gembira kepada orang tersebut bahwa mereka akan masuk surga. Ketiga, napa mau? Ikhlas. Ikhlas gimana Ustaz? Ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas ketika mengamalkan la ilaha illallah. Ikhlas apa kemarin artinya? Murni. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, niatnya murni karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Begitu pula ketika dia mempraktekkan la ilaha illallah, dia murnikan seluruh ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah. Murni, ikhlas. Dalil ikhlas itu apa Ustaz? Wah banyak banget. Salah satunya surat Az-Zumar ayat 2-3. Allah berpesan, surat apa Bapak? Az-Zumar ayat 2-3. Allah berpesan, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan di dalam beragama kepada-Nya. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah
milik Allah lah agama yang murni. Itu dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari hadis Rasulullah SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kisah, isinya kisah antara Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Suatu hari Abu Hurairah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasul, siapa sih orang yang nanti pada hari kiamat akan paling bahagia karena mendapatkan syafa'atmu? Dengar baik-baik, siapapun yang mengejar syafaat Rasul, siapapun yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dengar baik-baik. Pertanyaan itu diucapkan oleh sinten? Abu Hurairah. Wahai Rasul, siapa yang akan layak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat dan dia akan bahagia dengan mendapatkan syafaatmu tersebut? Maka Nabi SAW sebelum menjawab, beliau komentar dulu. Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwalu minka. Wahai Abu Hurairah, prediksiku benar. Perkiraanku benar. Saya sudah memperkirakan bahwa pertanyaan ini pertama kali yang akan bertanya adalah kamu. Saya sudah perkirakan, saya sudah prediksikan bahwa yang akan tanya pertanyaan inilah kamu. Tidak ada orang yang mendahului kamu bertanya kepadaku tentang masalah ini. Kok Nabi SAW prediksikan seperti itu? Lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Karena aku perhatikan kamu itu rajin banget belajar hadis Rasul SAW. Aku perhatikan kamu ini semangat banget mempelajari hadis Rasul. Apapun kamu tanya. Makanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sinten? Abu Hurairah. Setelah dikomentari seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru jawab, dengar baik-baik. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasul? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang akan bahagia, paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Napa wau? Jujur. Jujur maksudnya gimana Ustaz? Jujur di dalam mengucapkan dan mempraktekkan la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkannya harus jujur, mempraktekannya juga harus jujur. Sebelumnya, jujur siapa? Jujur apa? Antara yang diucapkan dengan yang di dalam hati sama, kuwi jenengane jujur. Kebalikannya jujur nopo? Dusta. Dusta niku nopo? Antara yang keluar di lisan dengan yang di dalam hati enggak sama. Apa ora nyolong padahal nyolong, kuwi jenengane dusta. Maka orang yang beriman ketika mengucapkan la ilaha illallah harus sinkron antara yang dia ucapkan dengan lisannya dengan apa yang ada di dalam hati. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Surat Al-Ankabut ayat 1-3.
Surat Al-Ankabut ini isinya adalah Allah menjelaskan tentang mengapa ada ujian, mengapa hidup di dunia kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti ada ujian? Entah ujian itu yang enak maupun yang gak enak. Jadi jangan dikira ujian itu mesti gak enak. Ada juga ujian yang enak. Contohnya yang gak enak, miskin, apalagi sakit, ada yang meninggal, itu yang gak enak. Yang enak-enak, suki, pemenang, sehat, anaknya lahir selamat, ya. Itu ujian. Kenapa Allah bikin ada ujian? Perhatikan baik-baik. Fala ya'lamannallahu fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah kasih kita ujian berbagai macam di dunia ini agar Allah bisa membedakan. Agar Allah bisa mengetahui mana orang-orang yang jujur dan mana orang yang kebalikannya jujur wae napa dusta. Jadi sing ngomong la ilaha illallah kuwi jujur apa ora? Dari mana ketahuannya? Dari ujian. Ketika dikasih ujian kemiskinan, apakah dia akan tinggalkan la ilaha illallah dengan sekardus mie alias murtad? Itulah ujian untuk mengetahui mana yang jujur, serius, dan mana yang tidak jujur. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah dari tadi hadis-hadis yang kita bawakan kalau enggak Bukhari ya Muslim, kalau enggak ya Bukhari Muslim. Beliau SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Siapapun yang bersyahadat dengan dua kalimat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sidqan min qalbihi, dia ucapkan dua kalimat syahadat tersebut dengan kejujuran dari hatinya, jujur. Jadi enggak cukup cuma mengucapkan, tapi mengucapkan dengan kejujuran. Siapapun memenuhi syarat ini, illa harramallahu 'alan nar, illa harramahullahu 'alan nar, pasti Allah akan haramkan dia dari neraka. Subhanallah. Dahsyatnya apa? Kejujuran. Allah akan haramkan dia dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima. Napa wae? Cinta. Cinta apa Ustaz? Cinta la ilaha illallah. Ketika seorang sudah mencintai sesuatu, maka dia rela untuk mengorbankan apapun demi mempertahankan sesuatu tersebut. Maka orang yang mencintai la ilaha illallah, dia akan rela mengorbankan apapun yang dia milikinya demi kalimat la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah yang dia cintai? Tidak. Setelah dia mencintai la ilaha illallah, maka dia akan mencintai Allah, akan mencintai Rasulullah SAW. Sampai di situ tidak. Dia akan mencintai amalan yang dicintai oleh Allah dan amalan yang dicintai Rasulullah SAW. Berhenti sampai di situ? Tidak.
Dia akan mencintai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Kaum mukminin cirinya sangat cinta kepada Allah. Bahkan paling cinta kepada Allah. La ilaha illallah itu jangan diucapkan terpaksa, tapi dengan sepenuh hati. Ini yang keberapa? Yang keenam. Napa wau? Menerima. Menerima apa Ustaz? Menerima segala konsekuensi la ilaha illallah. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Baqarah ayat 285. Ketika Allah menceritakan sifatnya kaum mukminin dan sifatnya para nabi dan rasul, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Para rasul dan kaum mukminin mereka beriman dengan setiap apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasul. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, kitabnya, malaikatnya, rasulnya. Mereka siap untuk menerima konsekuensi dari la ilaha illallah berupa keimanan kepada Allah, kepada rasul, kepada kitab. Apapun konsekuensi dari la ilaha illallah, mereka akan terima total. Makanya sering kita mengucapkan raditu billahi robba, terus wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyaw wa rasul. Raditu, aku ridho, terima. Aku terima Allah sebagai Tuhanku, aku terima rasul sebagai nabiku, aku terima Islam sebagai agama. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah semuanya. Kalau enggak keterbatasan waktu, kita kupas yang terakhir. Apa? Patuh. Apa bedanya Ustaz antara menerima dengan patuh? Sebagian ulama mengatakan kalau menerima itu dengan hati, kalau patuh itu dengan anggota tubuh. Ya, saya terima bahwa Islam mengatur warisan itu laki-laki dapat jatah 2 kali lipat jatahnya perempuan. Ya, saya terima. Dengan apa? Hati saya enggak protes. Nah, nanti pas giliran waris, siap-siap ya, patuh. Jadi orang pur, iya. Mana buktinya? Ini namanya patuh. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 54. Surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian semua kepada Allah dan berserah dirilah kepada-Nya. Berserah diri. Patuh menerima
apapun yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan enggak boleh protes-protes orang yang beriman itu. Pokoknya apa kata Allah, nggih, sedika dawuh. Enggak banyak napa? Enggak banyak.